Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang penuh berkah, rahmat, mufirah, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tidak bisa kita lupakan atas kedudukan Nabi besar Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya berdiri di sini karena tidak ada kursi. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dewan juri yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan tidak tentang sebagian dari universitas di sana. Hai sahabat Gilbert, seringkali kita dikaitkan dengan hal yang tidak berguna dan tidak keberhasilan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun saya membantah pendapat tersebut. Gilbert, sebenarnya dapat meraih prestasi yang luar biasa di sekolah. Dan saya akan menjelaskan beberapa alasan mengapa hal ini terjadi. Yang pertama, dia harus memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengatasi masalah. Di dalam tindakan berpikir cepat, memutus keputusan, dan bekerja sama dengan teman tetapi tujuan. Keterampilan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan membantu kita mengatasi masalah-masalah di sekolah. Yang kedua, seorang German memiliki konsentrasi yang tinggi dalam game. Kita harus mempertahankan konsentrasi untuk mencapai kemenangan. Konsentrasi yang sama dapat diterapkan dalam latihan memahami materi dengan lebih baik dan meraih prestasi. Yang ketiga, seorang Jerman memiliki inisiatif dan kreativitas. Dalam diri, kita harus menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Kita harus berpikir jernih dan tenang untuk memenangkan sebuah permainan. Inisiatif dan kreativitas yang sama dapat diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bantu kita menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang muncul dan mencapai tujuan, mencapai prestasi yang lebih baik. Cukup sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam bidang ini. Jika kebanyakan salah saya minta maaf. Saya maklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.